Selamat datang kepada Bos Yanto. Mantap. Ini objek wisata yang paling fenomenal. Fenomenal, alhamdulillah. Jauh dari KDN. Bos, Miladin, Bos. Sami-sami incan tah. Tahera datang, Bos. Bil, tapi sesuatu datang, Bil. Kemarin makan, Bilo. Tendana tadi kemarin ke dia. Pasang. Kemarin ke dia. Kurang. Itu poin awal ya, tanya. Keluarga. Tebo. Mama tuh. Macet. Ipa ada Ipa. Prosotan terpanjang. Jalan abe litiknya. Kudunya lebih lebar jalan abe teh. Di rumah makan Bos, ya Bos. Kuningan. Jadi beginilah penampakan objek wisata Sedland. Sedland di Desa Kaduela yang terkenal dengan prosotan terpanjang. Ada kolam renang, kemudian di sana ada City Lake. Jadi penerangan malam kota. Di sini nih. Oh, kita akan mengambil dari sini dulu pemirsa nih. Nih, kita akan mengambil ini kolamnya nih. Ini kolamnya. Sehubungan malam kurang jelas. Di sini cottage. Di sana ada musola. Nah, di sini nih. Di sini kolam anak. Di sini tuh. Prosotan terpanjangnya ini. Nih prosotan terpanjang set prosotan terpanjang set kita balik arah set mantap. Di sana tendanya. Kita akan ke tenda melihat bagaimana aktivitas para tukang camping ini, mumpung lagi berada di objek wisata Sedland. Ini tendanya pemirsa, tendanya, dan jadi jangan khawatir, di sini cuaca nggak terlalu dingin, sangat hangat. Dan bisa dinikmati oleh kalangan anak-anak. Nah, seperti ini. Nih, seru-seru. Selamat datang kepada peserta. Nah, ini dia Bos Yanto. Nah, ya.